Sahabat Lur, saya mau menanam duren di daerah, mungkin daerah pantai. Ini tepatnya di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Ini lahan orang tua saya. Dan ini pohon yang pertama. Secara 4 bulanan saya tanam. Jenisnya cani, duren cani. Ini duren cani. Yang ini tanam tanggal 20 bulan Januari. Dan yang ini sudah setahun saya tanam. Tanaman yang ini saya ngambil nanam yang setahun umurnya, itu jenis bawor. Nama kedua jenis bawor saya nanam yang udah umur 1 tahun. Saya akan coba, semoga aja ini nanam uang yang lain, karena saya nggak punya lahan padi. Karena umumnya di Indramayu itu tanaman padi, nggak punya sawahnya, jadi saya tanam durian. Kalau mangga sudah ciri khas Indramayu, coba saya tanam durian, semoga aja kasih rezeki. Nah, ini tanaman kedua, jenis bawor setahun. Di tanaman ketiga, 3 bulanan, tanam jenis bawor juga di lahan sarangan rumah. Jenisnya bawor saya ngambil bibit dari Langkap Sari, desa Langkap Sari. Ini pohon keempat, sama jenisnya bawor juga, seumuran dengan pohon tadi, 3 bulanan. Karangan rumah saya coba. Belum dipupukin, kata Pak Umay, nanti setelah sebulan saya. Pohon kelima, sama jenis bawor juga, durian bawor, aslinya dari Jawa, cuman sudah bisa ditanam di Langkap Sari. Sekarang coba di dataran panas Indramayu. Thank you.
kemakmuran dengan persilangan biar kuat akar tiga. Jadi lahan kebun rumah orang tua Desa Jumblem. Jenis bawor kaki dua, umur 3 bulanan, sama satu. Saya ngambil dari satu desa Lakapsari Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis ini semuanya. Investasi jangka panjang, semoga ada milik rezekinya ini bawor. Sama jenisnya bawor, sama satu dari satu desa, saya ngambil dari Lakapsari ya. Dan karangan rumah terus saja ada kehidupan dan ada milik rezekinya. Nanti kita review 3 bulan seperti apa perkembangannya. Tanggal 20 bulan Februari 2022, 10 tangkal pohon dengan 2 jenis, durian cani sama bawor. Kita tunggu 3 bulan lagi perkembangan seperti apa di pohon duit investasi jangka tua. Pohonnya pohon duit dah. Ini tanggal 20 bulan 2 2022. Jenisnya bawor, tinggi 2 meter lebih. Ini juga cani, tinggi 1 meteran. Dan ini bibitnya cani, bawor, 2 jenis, ada cani dan bawor. Kita menanam di lahan karangan rumah. Semoga aja ada rezeki dan miliknya. Bawor ini yang sudah 1 tahun, pengambilan bibit dari Lakapsari Ciamis dengan Pak Omai pemilik. Ini langsung menanamkan di Desa Jumblem, Kecamatan Losarang. Semoga aja ada milik rezekinya, nanam uang buat masa punabakti pensiun. Nah, ini lubangnya kisaran 20 cm dari pondok. Tanam keempat. Pak Omai, saya datang langsung dari Lakapsari Ciamis, nanam pohon durian bawor di Desa Jumblem, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.
jalanan, tanam di kebun. Berapa bulan kira-kira yang ini sudah? Hah? 6 bulan. Ya, pokoknya ke dalam aja, jangan ke... Saya tanam 8 tangkal dari... Ini jenis cani. Cani 3 pohon dan 5 pawon. Nanti kalau sudah tumbuh-tumbuh pohon srikaya, ini mau akan saya tebang. Saya akan tebang tumbuhan dan pohon mangga juga nanti. Saya tidak punya sawah, jadi saya nanamnya pohon durian. Bukan saja ini buat pensiun, investasi jangka panjang. Lahan sawahan ya, tanam durian aja, ikut tetangga saudara teman yang punya sawah tanam durian. Investasi aja ini mah. Dan tanah di dalamnya gembur gini mah jangan sering-sering nyiram ya, seminggu sekali juga cukup ya.
karena di sini belum ada di desa Losarang yang nanam pohon durian, kebanyakan mangga. Kalau mangga jangan ditanya, karena Indramayu pusatnya, sentra mangga, ciri khasnya itu Gedong Kicu, cengkir sama harum manis. Pohon kelima, jenis cani. Yeah.